عليك لعنتي إلى يوم الدين. Allah berfirman, Tuhan berkata kepada Iblis, keluarlah engkau dari sini kerana sesungguhnya engkau orang yang terusir, dan sesungguhnya kutukanku ditimpa kepada engkau sampai hari pembalasan. Surah Sad ayat 77-78. Firman Allah lagi, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Nanti aku akan memenuhi neraka jahannam, kata Allah, dengan engkau Iblis dan seluruh orang-orang yang mengikuti engkau. Jadi kita kena sedar, Iblis ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama, dia telah pun menyatakan ikrar, telah menyatakan kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah kata, engkau menjadi makhluk yang terkutuk, kamu diusir daripada syurga, tempat kamu neraka jahannam, maka Iblis ini berikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Dia kata dia tidak akan masuk ke dalam neraka, melainkan dia akan bawa sekali anak-anak Adam. Jadi kita hari ini, ibu ayah, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada awal penciptaan manusia lagi, Iblis dah letakkan satu ikrar, satu kita kata kesungguhan. Kesungguhannya apa? Nak bawa juga anak Adam ini bersama mereka masuk ke dalam api neraka. Waliyaz billah min zalik. Kita minta jauh daripada cubaan dan tipu daya syaitan, Iblis. Takut kita. Sebab apa? Sebab kita ini manusia yang tidak, kita kata, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Ada je sepanjang masa, kan? Orang yang merasakan dia banyak ibadah, kan? Dia rasa dia tak ada perkara yang jahat lah dia buat, dosa-dosa tak ada. Hati-hati. Sewaktu dia rasa dia tak ada dosa, itulah sebenarnya ujian bagi dia, ataupun kita kata perkara yang tak betul telah berlaku. Merasakan diri dia, oh ya, tak ada dosa aku ni, banyak buat amal ibadah, kan? Lima waktu pun dekat surau tak ada masalah, kan? Cakap benda yang kotor tak ada, it's okay, it's alright semua, kan? Anak-anak semua okey dengan jiran tetangga semua okey. Oh ya, aku ni kira bersih ya. Jaga-jaga. Rasa bersih itulah sebenarnya ujian, kan? Merasakan diri bersih daripada dosa. Ibnu Athaillah, seorang ulama, dia pernah sebut dalam kitab dia. Macam mana ayat dia? Tak ingat, lupa lah. Tapi siapa yang merasakan diri dia paling suci, ketahuilah pada ketika itu syaitan sedang menipu daya, syaitan sedang menipu diri dia, kan? Dan sebenarnya dialah orang yang sedang melakukan takabur, kan? Membesarkan diri, membesarkan diri, rasa diri dia bersih, kan? Maksudnya apa? Maksudnya buat baik pun belum tentu kita kata terlepas, terhindar daripada ujian dosa, melainkan orang-orang yang ikhlas. Sebab itulah orang yang ikhlas, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, muslim ataupun orang yang muslim, mukhlisina lahud din, Allah sebut.